Suryawan. Itu hari yang satu yang kecurian itu kasihan, mungkin lelap sekali. Jadi dia baring-baring tertidur, yang di sampingnya itu enggak tertidur, mungkin dia lihat kondisi si ini sudah begitu lelap tidur, dia begitu ambil HP-nya baru langsung keluar begitu. Tapi Pak, setelah kejadian itu sempat melapor juga ya dari pengunjung kasus ke masjid itu hari dia bertanya gimana itu. Kita buka CCTV-nya, memang ada itu yang di sampingnya itu yang duduk itu, itu yang pergi ambil itu. Kalau dilihat itu anak muda tuh. Kayaknya iya masih muda. Itu. Masih laki-laki. Laki-laki agak tinggi. Tapi memang Pak, kalau di masjidnya sini memang banyak orang beristirahat ya Pak. Oh, alhamdulillah banyak. Apalagi kalau pas gitu umrah kan, pengantarnya itu banyak sekali penuh di masjid. Tapi memang rata-rata pengunjung dari bandara ya Pak ya, mereka istirahat di sini ya. Iya. Bandara sebelum dia berangkat gitu biasanya kalau belum sampai itu berangkat. Tiketnya belum singgah dulu yang dari daerah itu, bahkan biasa singgah dulu mandi gitu, jadi mandi dulu kasihan. Jadi kita di sini siapkan itu air 24 jam. Pasca kejadian ini Pak, bagaimana tindakan keamanan di masjid sendiri Pak? Ini kita ini biasanya kan agak ada waktu lowong, teman-teman istirahat juga. Istirahat. Ini sekarang diusahakan jangan ada tinggalkan masjid. Gitu. Artinya jangan ada yang istirahat di dalam Pak, di luar Pak. Enggak, maksudnya teman kita biasanya kadanya itu pas tidak ada itu hari, pas mungkin di mana kan itu. Jadi itu sekarang disampaikan ke masyarakat, bisa sih istirahat di sini tapi jangan tidur dalam masjid karena rawan Pak. Ya, itu ditakutkan jangan sampai terjadi ulang lagi itu, walaupun kita itu antisipasi namanya ya manusia. Iya. Ya. Benar bahwa telah terjadi pencurian HP di masjid kawasan bandar. Itu kalau dilihat dari CCTV-nya itu gimana caranya sampai HP-nya itu hilang? Jadi pada saat korban tertidur di dalam masjid, pelaku langsung mengambil HP tersebut. Ada berapa orang itu Pak kalau dilihat? Untuk terlihat di rekaman CCTV itu satu orang pelaku. Pada saat itu memang waktu sholat apa Pak? Jadi informasi dari petugas yang ada di bandara itu pada saat korban melaksanakan ibadah sholat duhur. Terus beristirahat sedanya itu ya? Iya. Jadi menyikapi kejadian tersebut, kami dari Polsek Bandara langsung melakukan pengecekan di masjid. Kami mengamankan CCTV dari masjid bandara tersebut. Dan kalau korbannya sendiri gimana? Apakah sudah melapor atau gimana? Jadi untuk korban sampai saat ini belum melapor di Polsek Bandara. Jadi kami juga dari Polsek Bandara langsung melakukan langkah-langkah kepolisian untuk mengungkap adanya pencurian tersebut.
Suryawan. Oh, sama. Oh, sama.